Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Oke teman-teman terima kasih sudah mampir di channel ini Hari ini saya akan mereviewkan lengkap buat teman-teman Tempat nongkrong hits terbaru yang ada di Pasuruan Yaitu Majenun Bar and Kitchen terletak di Tutur Pasuruan Seperti biasa kita mulai dari review perjalanannya dulu Ini saya berada di depan kafe rumah bunga Yang terletak di Jalan Raya Nongko Jajar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Teman-teman lanjut terus mengikuti jalan beraspal Dan buat teman-teman teman-teman yang belum tahu lokasi persis dari kafe rumah bunga yang terletak di Kecamatan Purwodadi ini, bisa menonton review saya sebelumnya, yaitu review lengkap dari kafe rumah bunga termasuk rute jalan start dari Kebun Raya Purwodadi. Untuk menontonnya, link juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Tidak terasa di daerah Pasuruan sudah banyak tempat hit saya reviewkan buat teman-teman mulai dari wisata, kuliner, kafe, sampai ke penginapannya. Untuk menontonnya, link sama ya, sudah saya siapkan di deskripsi video ini bersamaan hari saya mereviewkan Majenun Bar and Kitchen saya juga mereviewkan Pondok Kakek jadi teman-teman juga bisa menonton link ada di deskripsi video ini nah di atas ada tulisan Wonderful Tutur jadi kita sudah memasuki daerah tutur artinya kita akan segera sampai di Majenun Bar and Kitchen di sebelah kanan terlihat ada sebuah masjid yang sedang dibangun dan di sini kita melaluinya dan masih lanjut lurus agar tambahan referensi liburan teman-teman semua -teman, -teman makin banyak selain saya mereviewkan dari Pasuruan saya juga mereviewkan Surabaya, Sidoarjo, Jombang, Gresik, Mojokerto, Batu, Malang dan juga Yogyakarta teman-teman bisa cek di channel ini di masing-masing playlist daerah yang sudah saya sebutkan tadi nah di sebelah kanan inilah lokasi dari Majenun Bar and Kitchen yang beralamatkan lengkap di Kerajaan 1, Pancut, Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan nah kita tinggal memarkir kendaraan kita jadi, untuk sepeda motor bisa diletakkan di depan area lokasi, sedangkan mobil bisa diletakkan di sebelah jalan. Saat saya berkunjung, untuk biaya parkirnya gratis. Konsep bangunannya Arab, abad pertengahan. Kita review mulai dari bagian depan ini, ya. Ternyata tempat ini mempunyai dua lantai. Nanti saya akan reviewkan semuanya, mulai dari lantai 1 sampai ke lantai 2, dari mulai bagian depan sampai ke bagian belakang. Di sebelah kanan ini ada tangga naik ke atas, dan di sebelah tangga adalah fasilitas musola yang disediakan. Jadi, di bagian depan ini, teman-teman bisa berfoto di depan bangunan ataupun di bagian tangga. Nah, di sebelah kiri pintu masuk ini adalah fasilitas toilet, ada dua buah fasilitas toilet yang disediakan, sedangkan di sebelah kanan ini adalah area. आप इसका dan juga area kasir. Teman-teman bisa melihat daftar menu memesan dan langsung membayar di area kasir ini. Inilah daftar menu yang disediakan. Jadi di sini ada minuman snack dan juga makanan berat. Karena tempat ini masih baru, menunya masih belum bervariasi. Nanti akan ditambah untuk menunya. Di sini menyediakan pakan ikan yang di depan area barista tadi ada sebuah kolam ikan hias. Jadi di sini teman-teman bisa duduk menikmati apa yang dipesan. Sekarang sekaligus bisa berinteraksi langsung dengan ikan hias ini dengan membeli pakannya tadi di area barista yaitu satu kantong plastiknya 2500 di sebelahnya ada tempat duduk jadi di bawah ini tempat duduk di konsep semi indoor jadi bisa langsung melihat pemandangan alam yang sangat indah seperti ini di sebelah kanan dari area kolam ikan hias ada wastafel dan di sebelahnya juga ada area tempat duduk lesehan seperti ini adanya hiasan di bagian atas dan semakin jelas menggambarkan konsepnya, yaitu Arab abad pertengahan. Jadi, sembari duduk, teman-teman bisa memanfaatkan sebagai background berfoto. Dinding terbuat dari kaca dan bisa melihat langsung view yang ada di luar, yaitu view pemandangan alam. Dan di sebelahnya masih ada juga tempat duduk biasa seperti ini, tidak lesehan. Atasnya dihiasi aksesoris yang sama dengan tempat duduk lesehan tadi. Dan di sini sudah ya untuk darah tempat duduk lantai bawah kita akan lanjut di lantai yang kedua dengan menaiki tangga di sebelah kanan dari kolam ikan hias. Saat kita naik ke atas kita akan melihat beberapa tempat duduk dengan meja memanjang yang menghadap langsung view pemandangan alam yang sangat indah termasuk pegunungan ini. Jadi di sini pemandangannya lebih bagus lagi ya selain lebih bagus juga lebih romantis tentunya jadi jangan lupa berkunjung ke tempat ini membawa pasangannya masing-masing biar lebih mantap inilah tempat duduk lain yang ada di lantai dua ada beberapa dengan fasilitas colokan listrik di atasnya sudah ada atap dihiasi jerami dan juga lampu-lampu ya intinya di lantai dua ini lebih instagramable ya dan selain tempat duduk kayu di sini juga ada tempat duduk lesehan ini ada di sebuah ruangan, jadi sangat cocok untuk rombongan baik keluarga ataupun bersama sahabat. Ada tangga turun ke bawah, di sebelahnya ada fasilitas wastafel atau tempat cuci tangan. Di sebelah kanannya masih ada dua buah ruangan yang tempat duduknya sama, yaitu lesehan seperti itu tadi ya. Ini adalah bagian depan, di mana di bagian depan atas ada sebuah balkon. Jadi teman-teman bisa berdiri di balkon tersebut, berfoto dengan background bangunan berkonsep Arab abad pertengahan ini. Jadi bisa minta tolong teman sahabat pasangan ataupun keluarga untuk membutuhkan baik dari bawah ataupun dari samping pastinya akan instagramable untuk jam bukanya sendiri weekday buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kecuali hari jumat yaitu buka setelah jumatan jam 1 siang sedangkan di weekend buka lebih awal yaitu jam 8 pagi rencananya ke depan di bagian belakang akan dibangun playground dan juga kolam renang anak-anak Wah, wow, pastinya akan lebih mantap saat saya berkunjung. Saya memesan salad, minuman, dan juga tahu walik. Rasanya luar biasa enak, teman-teman. Ya, dari angka 10, saya nilai semua pesanan saya ini di angka 9. Jadi, jangan ragu berkunjung ke tempat ini selain bangunan konsepnya unik, pemandangan alam yang indah, rasa masakannya juga enak. Oke, demikian apa yang dapat saya reviewkan buat teman-teman hari ini. Jadi, segera gaskan bersama orang. Tercinta, apabila bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.